Selamat pagi anak-anak Miss yang di rumah. Berjumpa kembali dengan Miss Juliani dalam pembelajaran Penjas kelas 2. Materi hari ini adalah ya melakukan praktek gerakan melompati bola. Nah, anak-anak Miss yang di rumah, ikuti video pembelajaran berikut ini. Anak-anak Miss yang di rumah, gerakan melompati bola termasuk salah satu jenis permainan bola besar. Nah, dalam permainan melompati bola ini, kalian bisa menggunakan bola yang berukuran besar seperti bola basket ataupun bola kaki, oke? Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan gerakan melompati bola, yaitu 1. Letakkan bola di atas lantai dan biarkan bola tersebut dalam keadaan diam. Yang kedua, berdiri di samping kanan bola. Nah, anak-anak Miss yang di rumah, setelah kita berdiri di samping kanan bola, maka kita bisa melakukan gerakan melompati bola dari sebelah kanan. Yang ketiga adalah berdiri di samping kiri bola. Nah, anak-anak Miss yang di rumah bisa berganti posisi berdiri di samping kiri bola untuk melakukan gerakan melompati bola dari sebelah kiri. Oke, nah sekarang saksikan video berikut ini. Nah, anak-anak Miss yang di rumah, Miss menggunakan bola basket untuk ya melakukan gerakan ini. Mula-mula, anak-anak meletakkan bolanya di lantai dulu ya. Nah, kita biarkan bolanya dalam keadaan diam. Setelah itu, anak-anak berdiri di samping bola dengan sikap badan tegak. Oke, lalu tangannya di pinggang. Nah, setelah itu kita akan melakukan gerakan melompat ke samping bola sebanyak 5 kali ke kanan dan ke samping kiri sebanyak 5 kali juga. Nah, sekarang kita mulai dari yang sebelah kanan dulu ya anak-anak Miss yang di rumah. Oke, ikuti Miss ya. Kita mulai. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, nah sebelah kanan sudah kita lakukan sebanyak 5 kali. Sekarang kita melakukan gerakan melompat ke samping sebanyak 5 kali juga ya. Kita harus pindah tempat dulu. Kita bergeser ke arah sebelah sini, arah kiri. Oke, nah setelah itu kita akan melompat ke sebelah kiri sebanyak 5 kali. 1. 2. 3. 4. 5. Nah, anak-anak Miss yang di rumah, gerakan ini bagus untuk kesehatanmu. Lakukan berulang-ulang. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.